إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tape yang di atas coba dirapikan duduknya. Dirapikan duduknya, tidak ada yang bicara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memilih kita sebagai kaum muslimin yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua menuju jalan kebenaran, menuju jalan yang bisa mengantarkan kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah semoga kita menjadi umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kelak bertemu dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Tapi yang di atas masih berisik. Yang di atas masih berisik. Antum bicara di atas, di bawah itu terdengar lebih keras. Ya. Antum bicara di atas, di bawah terdengar lebih keras. Jadi antum jangan berisik. Pada sore hari ini, pada tanggal 12, tanggal berapa? 12 ya. Nah, 12 Ramadan. Ya. Tanggal 12 Ramadan. Kita mendapatkan kesempatan Subhanahu wa taala untuk menggunakan bulan puasa ini sebagai bulan beribadah. Tapi santri kayaknya turun aja, di atas berisik. Turun ya sebelah sananya. Antum coba Zidan bawa semuanya turun lewat sana, taruh sebelah sini. Iya, diingetin sebentar 1 menit langsung berisik lagi. Diingetin lagi 1 menit berisik lagi. Pakai maskernya. Dipakai maskernya.
sebelah sini, Asri, Asri. Di sini enggak apa ya. Di belakang aja, belakang sana. Jangan di belakang tiang. Fikar, tangan Fikar. Fikar sini. Sini. Sini yang rangka-rangka sini. Sini sini. Hai Asri. Hai Mustaqim. Masya Allah, banyak antum ya. Taib. Agak maju, agak maju. Takadam. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fadlu dzikri wal amru bihi, yaitu keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk berzikir, ya. Keutamaan zikir dan perintah untuk berzikir. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah adalah kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat Allah kita mendapatkan ketenangan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya. Seseorang sudah mendapatkan kenikmatan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ditawari dengan kenikmatan dunia apapun untuk mengganti zikirnya, maka dia tidak mau. Kenapa? Karena dunia yang ditawarkan itu tidak bisa menggantikan ketenangan yang dia peroleh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ya. "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi tenang. Ya, hati kita menjadi tenang. Banyak orang yang mencari ketenangan, berbagai macam dia lakukan. Ada yang mencari ketenangan, kebahagiaan dengan minum khamr. Katanya apa? Supaya tenang, supaya enggak stres. Ya. Akhirnya dia teler, habis telernya stres lagi. Jadi dia tidak mendapatkan ketenangan yang hakiki. Ada juga yang mencarinya pergi ke diskotik, joget-joget, mendengarkan musik dan berbagai macam, ya. Habis keluar dari diskotik sama juga, ya, sama stres juga. Ada juga kalau katanya kalau stres itu obatnya nyanyi, ya. Tapi buktinya para penyanyi itu banyak yang apa? Ini stres juga, ya. Terkena narkoba, berbagai macam masalah, ya. Berbagai macam cara orang ingin mendapatkan ketenangan, tetapi mereka tidak mendapatkan ketenangan yang hakiki.
Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kunci ketenangan yang hakiki untuk kita semua, yaitu berzikir, mengingat Allah, mengingat Sang Pencipta, mengingat Zat yang telah memberikan kita kehidupan dan juga kenikmatan. Jadi kalau antum bisa menghayati di dalam ibadah sholat, antum sholat, ketika sholat antum menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah, ya, antum bisa khusyuk di dalam sholat tersebut, menghayati setiap gerakan dan juga setiap ucapan, maka niscaya antum akan dapatkan apa? Ketenangan yang luar biasa. Dan juga antum akan mendapatkan derajat ihsan, ya. Kalau antum bisa khusyuk di dalam sholat, maka antum akan mendapatkan derajat apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu innahu yaraka. Yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa, maka kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita ketika itu, ya. Jadi sikap seorang hamba ketika khusyuk di dalam sholatnya, dia tahu bahwasanya ketika itu dia sedang diperhatikan khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah suatu ibadah yang sangat luar biasa, ya. Karena seringkali, kenapa kok kita bilang luar biasa? Kenapa kita bilang luar biasa? Karena seringnya kita kalau sholat itu, ya, mulutnya bergerak berdoa, tubuhnya mengisyaratkan dia sedang sholat, sedang berdiri, sedang ruku, sedang sujud, ya kan? Tetapi ternyata pikirannya ini gentayangan kemana-mana, ya. Nah, ada yang mikirin cita-citanya, ada yang membayangkan kalau dia itu menjadi penghafal Al-Quran lancar, ada yang membayangkan dirinya menjadi imam besar di Masjidil Haram mungkin, ya. Nah, ini salah satu bentuk apa? Bentuk apa? Salah satu bentuk tipuan syaitan. Meskipun ini bentuknya apa? Cita-cita yang baik, ya kan? Tetapi ketika dalam sholat gak pas waktunya kalau antum bercita-cita, ya, ngobrol dengan diri antum untuk bercita-cita gak pas ketika antum melakukan di dalam apa? Sholat. Atau antum merencanakan sesuatu, wah nanti saya belajar ini, belajar itu, wah nanti saya menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, ketika antum dalam keadaan sholat, ini adalah sesuatu yang tidak pas, tidak pada tempatnya, ya. Jadi orang yang khusyuk di dalam sholat ini adalah sesuatu yang luar biasa, jarang didapatkan oleh seseorang, apalagi orang-orang seperti kita ini, ya. Maka dalam satu kali sholat mungkin hanya berapa persen kita itu khusyuk dalam berdoa, ya. Sisanya kemana? Gak tahu. Sisa pikiran kita kemana-mana, mikirin dunia. Ada yang mikirin mainannya, ada yang mikirin peliharaannya, ada yang mikirin kendaraannya, ada yang mikirin makanannya, ya, seperti itu. Makanya Nabi SAW melarang orang yang kebelet, ya, kebelet buang air kecil atau buang air besar, udah buang air dulu, jangan diteruskan, ya. Kenapa demikian? Karena itu mengganggu, aduh gitu, ya. Nah, menghilangkan kekhusyuan. Demikian juga makanan. Ketika seseorang dihadapkan dengan waktu, kemudian azan, maka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fabda'u bil asya, mulailah dengan malam, makan dulu, gitu. Kenapa? Supaya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita beribadah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala adalah ingin mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam jiwa, ya, ketenangan yang hakiki.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Kita ingat kepada Allah dengan lisan kita, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Dan juga dengan hati kita ingat bahwasannya seluruh kenikmatan itu dari Allah. Dan juga ingat kepada Allah, yaitu dengan menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah akan ingat kepada kita. Allah akan ingat kepada kita. Iya, Ustaz, gak mungkin Allah itu lupa. Meskipun kita gak mengingat Allah, Allah itu gak mungkin lupa sama kita. Tapi maksud ingat di sini adalah ingat yang khusus. Ya, Allah tidak mungkin lupa dengan hambanya. Gak ada seorang hamba pun dilupakan oleh Allah. Ketika dia kabur ke belahan bumi yang mana, kemudian Allah lupa, gak ada. Ya, gak ada yang seperti itu. Pasti Allah Subhanahu wa taala ingat kepada seluruh hambanya. Tetapi untuk hambanya yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, ini ada zikir khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Allah akan memberikan perhatian, memberikan cintanya, memberikan kenikmatannya, dan juga akan membalas kebaikannya dengan surga. Diampuni oleh Allah dan lain sebagainya. Ini keutamaan apa? Zikir. Ya, faham antum? Baik. Jadi ketika kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan perhatian khusus kepada kita. Ya, memberikan perhatian khusus kepada kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la dzikrullahi akbar." Ini dalam ayat utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah Alkitab, Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menahan diri seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita salat, salah satu manfaat adalah bisa tertahan dari perbuatan yang mungkar, perbuatan maksiat. Ini pentingnya khusyuk di dalam sholat, mengetahui setiap ucapan yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Waladzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Jadi faedah sholat pertama adalah mengingat Allah. Dan yang kedua, supaya kita bisa terbentengi dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Mana yang lebih besar? Kata Allah, wala dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah itu yang lebih besar. Ya. Maka kita ketika sholat ini yang utama. Ketika sholat yang paling utama apa? Apa yang paling utama? Ingat kepada Allah. Ya. Jangan sampai keliru. Ada orang ketika maksiat ingat sama Allah. Waduh, takut saya. Ketika apa? Maksiat baru dia ingat Allah. Tapi ketika sholat justru dia lupa sama Allah. Kok bisa? Bismillah, Allahu Akbar. Habis itu melayang kemana-mana. Gak ingat sama sekali sama Allah. Ya, gerakannya gak ngikutin imam. Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ini sudah rokat keberapa? Gitu. Sampai salam, assalamualaikum. Sudah selesai ya. Ya. Jadi ketika sholat dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berhadapan dengan maksiat baru ingat dengan Allah, tapi maksiatnya lanjut. Nah, ini naudzubillah. Baik. Ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala kekhusyuan di dalam apa? Dalam sholat kita. Wala dzikrullah, ingat kepada Allah itu lebih besar. Ya. Ini jamaah, mohon maaf, ini santrinya di bawah karena di atas kurang kondusif tadi. Jadi mohon maaf apa mungkin agak jarak gitu ya sama santri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila."
Wahai orang-orang yang beriman, setiap orang beriman, saya, setiap orang yang KTP-nya Islam, dia mengakuinya beriman kepada Allah. Maka diperintahkan oleh Allah, kalau kalian ngaku-ngaku beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kok kenapa ada banyak gitu loh? Kenapa kita diperintahkan zikirnya banyak, bukan zikir biasa-biasa saja? Nah, di dalam Al-Qur'an itu sifat zikir orang munafik. Ya. Antum baca surat An-Nisa ya kan? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Terus yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak mengingat Allah, tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi mereka sangat sedikit ingat Allah. Dan disebutkan dalam hadis Anas bin Malik dalam tafsir ayat tersebut, ya. Orang munafik itu kalau datang waktu sholat santai-santai. Na'udzubillah kalau antum di rumah ada yang santai-santai sholat asar. Ya. Maksudnya santai-santai. Jadi ketika adzan enggak langsung sholat, langsung ke masjid. Tapi duduk-duduk dia. Lihat jam. Ya jelisu, yarqubu syamsa. Dia duduk, dia lihat matahari. Nah, kalau orang zaman dahulu enggak ada jam. Waktu sholat diketahui apa? Matahari. Matahari sudah sampai mana ya? Kalau kita lihat apa? Lihat jam. Sibuk nonton. Sibuk main game, sibuk main, sibuk kerja, ya. Datang waktu sholat, cuma lihat jam saja. Kerjain lagi. Jam berapa ini? Kerjain lagi, ya kan? Nah, sampai matahari itu hampir telam berada di antara dua tanduk syaitan, ya. Maka diburu-buru sholatnya. Jadi sudah hampir habis itu waktu apa? Asar. Hampir habis waktu asar, dia buru-buru sholat. Ya, yang kuru arba'an, dia matok-matok 4 kali. Jadi sujud yang sekali, satu rokaat 2 kali ya kan? Sujud 2 kali, tapi seperti 1 kali. Gitu. Jadi belum sampai bangkit duduk dengan tegak, dia sujud lah lagi, buru-buru, kapan gitu, sholatnya. Ya. Yang kuru arba'an, dia matok-matok 4 kali, padahal sujudnya berapa? 8 kali. La wala yadhkurunallaha fiha illa qalil. Dia tidak mengingat Allah di dalam sholat tersebut kecuali sedikit. Maka kita diperintahkan untuk mengingat Allah dengan cara yang baik. Ya, kurullah. Kalau kita baca dalam surat Thaha, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk sholat, tujuannya apa? Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya? Wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, berarti apa? Sholat untuk mengingat Allah. Tapi kita enggak boleh bilang, Ustaz, kalau kita ingat berarti enggak perlu sholat. Ya. Ada orang seperti ini mengambil dalil Al-Qur'an, oh sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah, kalau sudah ingat Allah goyang-goyang ini udah nggak perlu sholat, ya sudah mencapai derajat wali saya ini, jadi cuman goyang-goyang aja ingat Allah udah selesai. Maka kita katakan ini adalah pendapat yang batil, bahkan bisa dikatakan kufur. Ya, dia meninggalkan ayat-ayat yang lainnya, hadis-hadis yang lain, hanya patokan dengan satu ayat saja. Apa ayatnya menunjukkan? Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebarlah di muka bumi. Ya, mencari karunia Allah. Wadhkurullah, dan ingatlah Allah, zikir kepada Allah. Jadi habis salat disuruh apa? Zikir, habis salat suruh zikir, padahal sholat juga zikir. Kemudian dalam surat
wa dzakara asma rabbih fa shalla. Surat apa itu? Al-A'la. Dia ingat nama Allah dan dia sholat. Jadi mengingat Allah dan sholat ini sesuatu yang khusus dan umum, gitu ya. Sesuatu khusus dan umum. Kemudian ada lagi. Nah, ini surat. Fa idza qaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda. Surat apa? An-Nisa ya. Kalau kamu sudah menyelesaikan sholat, maka ingatlah kepada Allah. Jadi selesai sholat disuruh ngapain? Zikir, gitu. Dan tadi kita sebutkan sholat itu yang paling besar nilainya adalah ingat kepada Allah. Tetapi setelah sholat kita juga disuruh untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang datang ke antum, aku sebagai wali, dia enggak sholat karena ayat tersebut, antum bilang, wah ini orang apa ini? Orang keblinger namanya, orang benar, ya pastikan dia itu adalah orang yang benar. Taib. Jadi tadi kita sebutkan Allah memerintahkan kita untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Berkata Imam Mujahid, la tansahu abadan, enggak boleh kita lupa. Ya, enggak boleh kita lupa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak sekali berzikir kepada Allah. Ya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha fi kulli ayanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingat kepada Allah di waktu kapanpun dan di mana. Ya. Ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah suri tauladan kita semua. Suri tauladan kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa ingat kepada Allah. Kalau beliau merasa kurang, artinya ada waktu-waktu tertentu di mana hati beliau itu disibukkan dengan urusan manusia, ya, sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau istighfar kepada Allah. Innahu la yughanu qalbi. Ya. Sesungguhnya hatiku itu terkadang tertutupi, artinya lupa dengan Allah. Maka aku pun membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Innahu wal ghafur rahim. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah. Coba bayangkan, masyaallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sibuk, antum apakah mengira di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kemaksiatan seperti yang kita lakukan, ya, menyengaja lupa dari berzikir kepada Allah? Tentu tidak. Ya. Beliau melakukan sesuatu sebagai manusia, bermuamalah dengan istrinya, dengan keluarganya, bermuamalah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ketika itu beliau merasa dirinya kurang dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau minta ampun, istighfar. Lalu bagaimana dengan kita ini? Kita yang sering lupa, kita yang sering berdosa, sengaja melakukan dosa, sengaja melakukan pelanggaran, ya. Maka kita ini harusnya lebih apa? Banyak istighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah. Taib. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar." Dan ingatlah Rabb-mu dengan ingat yang banyak dan bertasbihlah di waktu malam. Ya, di waktu petang dan di waktu pagi. Sini sama ya, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dan antum, masya Allah, yang di ma'had ini senantiasa membaca Al-Quran. Pagi, duha, siang, sore, malam baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu termasuk zikir, bahkan afdolul zikir. Zikir yang paling
utama membaca Al-Qur'an. Jadi antum harusnya bahagia. Ya. Antum harusnya menjadi orang yang tenang gitu. Karena antum senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Berdiri, duduk, berbaring, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Ya, mengingat Allah dalam segala keadaan. Taib. Antum zikir yang biasa ucapkan apa? Apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah juga zikir ya, tapi enggak boleh buat main. Ya. Subhanallah. Allahu Akbar dan berbagai macam zikir. La haula wala quwata illa billah. Ucapkan zikir-zikir tersebut dengan ikhlas, ingat kepada Allah. Ya, bukan dengan main-main. Taib. Kenapa antum ketawa? Hah? Ngetawain siapa? Taib. Kita lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Maka apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, sudah selesai haji. Haji itu isinya apa? Zikir kepada Allah. Ya. Talbiyah dari pertama berangkat itu zikir kepada Allah. Ketika di Arafah berdoa kepada Allah. Ya. Ketika di tawaf atau sa'i, isinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyelesaikan ibadah haji ataupun umrah, fadzkurullaha kadzikrikum abaakum au ashadda dzikra. Suruh berzikir kepada Allah. Kalau orang-orang zaman dulu di musim haji itu mereka mengingat kebaikan-kebaikan nenek moyang mereka, kebaikan bapak mereka itu sangat luar biasa, membanggakan orang tua. Dulu orang tua saya itu ningrat. Ya. Darah biru misalkan. Dulu kakeknya itu pejabat misalkan. Jadi membanggakan hasab atau nasab. Dan sekarang di zaman Islam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bayangin antum di sini di depan aja ada suara-suara lagi di atas. Nah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian, menjadikan kalian lupa dari mengingat Allah. Lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau versi santri itu ada yang sampai mau menghafal Al-Qur'an karena dibelikan motor di rumah. Karena ada yang enggak mau balik ke ma'had karena enggak bisa main HP, ya. Kalau di rumah bisa main HP, kalau di ma'had cuman ngaji terus gitu ya. Masyaallah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Jangan sampai harta kalian itu menjadikan kalian lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang sudah dikasih rizki sama Allah, justru rizkinya itu menjadikan dia
lupa, menjadikan dia bermaksiat kepada Allah. Antum pernah lihat gak orang, kita lagi berangkat ke masjid nih ya, lagi berangkat ke masjid, ini ada orang sibuk nyuci motornya, sibuk nyuci mobil karena dia dari kerja, padahal sudah mau komat gitu. Jadi sibuk sama apa? Harta bendanya, menjadikan dia meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berangkat salat. Nauzubillah. Demikian juga HP kita ini di bulan Ramadan, masyaallah ya. Di bulan Ramadan kita sangat sibuk. Ya, dengan berbagai berita. Berita kesehatan, berita politik, berita ekonomi, berita luar negeri, internasional dan lain sebagainya. Banyak sekali. Karena HP itu dunia. Seluruh dunia ada di situ. Ya. Jadi enggak bisa kita mengetahui seluruhnya berita yang ada di itu, enggak mungkin ya. Maka orang yang paling tenang itu orang yang tidak update. Itu paling tenang. Meskipun ada sisi negatifnya, tetapi positifnya banyak. Tenang dia. Ya, tenang. Kecuali kalau butuh sesuatu, bolehlah lihat ya. Dengan kebutuhan. Tapi kalau setiap berita diupdate, tahu ini, habis itu apa fungsinya gitu loh. Enggak ada manfaatnya, sudah lewat, itu sudah berlalu. Ya, sudah berlalu dan tidak menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan waktu untuk ngaji baca Quran, apalagi bulan Ramadan nih, baca Al-Quran. Apalagi yang belum lancar baca Quran ya. Rajin baca Quran, akhirnya bisa baca Quran dengan baik. Ini adalah kalimat baik yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika antum santri ya, di ma'had, ini adalah suatu keberuntungan. 1-20 di ma'had. Jangan sampai nanti amalan 1-20 ini antum rusak. Kemudian antum pulang 10 hari terakhir, ini adalah hari yang sangat istimewa untuk orang-orang terdahulu. Ada ulama yang membaca Al-Quran ketika di awal Ramadan 3 hari khatam. Ketika di 10 hari terakhir Ramadan, setiap hari khatam, masya Allah. Lebih banyak. Jangan sampai ketika antum pulang malah nggak pernah baca Quran, sibuk mainnya macam-macam, ya ngabuburit lah alasannya, main sama temen lah, HP game bareng-bareng dan lain sebagainya. Na'udzubillah ya. Nah, ini tadi kita sebutkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Melalaikan, ya. Jadi antum sampai rumah, udah di rumah dikondisikan supaya tidak ada yang mengganggu, ya, tidak ada yang mengganggu. Baik. Jadi ingatlah selalu bahwasanya apa yang antum miliki, kesehatan, kemudian peralatan semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah ya, Allah yang ngasih. Maka jangan sampai kesehatan tersebut, alat-alat tersebut, rizki, uang dan lain sebagainya menjadi sarana kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Kepada Allah, kalimat yang baik itu naik. Naik, naik itu ke bawah atau ke atas? Ke samping. Naik itu ke atas ya. Nah, atas, atas itu kalau menuju gimana sih? Atas, atas itu kalau menuju gini. Kepadanya, kalimat yang baik itu naik. Berarti Allah maha tinggi. Wal 'amalu shalihu yarfa'u, dan amal yang soleh itu diangkat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya
Allah subhanahu wa ta'ala mencintai zikir, mencintai orang-orang yang memberi nasihat, mencintai orang-orang yang saling mengingatkan teman sama temannya. Melakukan kesalahan diingatkan, gak boleh itu ya. Atau suami dengan istri, istrinya salah diingatkan, suami salah diingatkan, saling mengingatkan. Tetangga dengan tetangga saling mengingatkan. Ini termasuk kalimat yang thayyib. Al-kalimu at-thayyibu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapan siapa yang lebih baik daripada orang yang dakwah kepada Allah, mengingatkan kepada Allah ya. Jadi dakwah, mengingatkan orang lain, memberi nasihat, ini adalah ucapan yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadi kita sebutkan adalah zikir ya, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, masih banyak sekali ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri. Ini insyaallah kita sampaikan ketika membahas adab dalam berzikir. Baik, kita baca hadis yang pertama. An Abi Musa qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Permisalan ya, sering Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ingin memahamkan manusia menggunakan apa? Permisalan. Antum juga, permisalan itu bahasa kita analog, contoh ya, contoh yang lain gitu, yang lebih sederhana. Contoh yang lain yang lebih sederhana, tujuannya apa? Untuk memudahkan memahami ya, memudahkan untuk memahami. Permisalan orang yang mengingat Allah, permisalan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak ingat dengan Allah. Ini si A ingat sama Allah, si B enggak ingat sama Allah. Seperti apa? Matsalul hayyi wal mayyiti, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Tahu antum bedanya orang yang hidup dengan yang mati apa bedanya? Orang yang hidup itu bergerak dan orang yang mati tidak bisa bergerak. Orang yang hidup itu mengetahui mana yang baik untuk dirinya. Kalau orang yang mati, apa saja dia terima, baik ataupun yang buruk. Mau dipukulin, dilempar, diapa, kan diem aja ya. Tapi orang yang hidup, enggak, dia akan membela. Ya, akan membela. Orang yang hidup, dia bisa memperbaiki diri. Dia bisa menghias diri. Ya, pakaiannya enggak benar, bisa diperbaiki. Atau aroma kurang wangi, minyak wah. Ini pecinya enggak benar, dibetulin. Ini orang yang hidup. Tapi orang yang mati, antum kasih kain kafan apapun, posisinya gimana pun, enak enggak enak ya begitu, ya. Enggak bisa gerak dia. Enggak bisa bergerak. Ya. Jadi orang yang hidup itu berakal, mengetahui maslahat yang dalam dan juga yang luar. Tapi orang yang mati itu tidak bisa. Ya, seperti batu kan. Batu ini disebut dengan apa? Makhluk yang mati. Ya. Baik. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk dirinya. Adapun orang yang tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan merusak dirinya. Bukankah orang yang mati itu akan menjadi bangkai, mengeluarkan aroma busuk dan tubuhnya akan membusuk ya, yang dijauhi oleh orang-orang. Nah, maka orang yang berzikir kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya dan Allah akan mengangkat derajatnya, mendekatkan kepadanya. Orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencinya. Allah subhanahu wa ta'ala
menjauhkan, ya, menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir itu adalah ibadah yang sangat murah, mudah, dimanapun kita bisa melakukannya. Taib. Wa an Abi Hurairah wa Abi Sa'idin radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah dan Abu Sa'id, anhuma syahida 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berdua, keduanya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyathumur rahmatu wa nazalat 'alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fiman 'indahu. Tidaklah ada suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Jadi kaum tersebut syaratnya apa? Mereka semua ingat kepada Allah. Ya? Jadi kalau cuma duduk saja tapi justru malah mengganggu, tidak adab di dalam majelis, maka tidak termasuk ini. Ya. Ulang. Di sini disebutkan apa? La yaqudu qaumun yadhkurunallah. Semua berzikir, ingat kepada Allah. Maka keluar dari ini semua orang-orang yang tidak memiliki adab di dalam bermajelis. Ya, atau bahkan yang mengganggu orang lain, suaranya yang berisik atau mainan pulpen mungkin ya, berisik. Atau lagi, apalagi yang berisik? Mainan plastik misalkan. Nah, ini salah satu tidak beradab dalam majelis, mengganggu. Maka tidak termasuk di dalam golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji apa? Haffathumul malaikah. Para malaikat itu menaungi mereka semua. Turun malaikat mendekat karena cinta kepada orang-orang yang berzikir. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan mereka semua diliputi oleh rahmat Allah. Kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sayang kepada mereka, kepada ahli zikri. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, dan turun ketenangan kepada mereka. Jadi ya, tujuan kita, salah satu tujuan kita duduk di majelis ilmu adalah mendapatkan ketenangan. Entah itu ketenangan karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah, atau kita tenang karena kita mengetahui kebenaran. Karena terkadang materi itu dirasakan sangat keras, ya kan? Waduh, berat ini. Menjadikan kita deg-degan. Kok saya bermajelis enggak tenang ya? Ya, kan? Kita kadang-kadang tergantung temanya gitu. Tergantung tema pembahasannya. Tapi ini mendatangkan sakinah di dalam keimanan kita. Sehingga keimanan kita ini menjadi paten, menjadi tenang, kokoh, gitu ya. Tidak goyah. Seandainya syubhat-syubhat yang masuk, kita bisa membentengi diri. Meskipun ketika menyerap materi pertama terasa apa? Terasa tidak tenang, berat. Ya. Nah, tetapi di dalamnya kandung apa? Ketenangan. Baik. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah akan memuji orang yang duduk di majelis tersebut, ya, di sisinya, di hadapan makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang mulia. Masya Allah, disebut nama antum, si A, siapa lagi, si C, dan seterusnya disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyebut nama mereka kembali kepada para malaikat. Masya Allah. Taib. Maka harus kita sadari ini ya, ya, apa, berzikir kepada Allah. Jadi jangan dijadikan sebagai dalil dibenarkannya zikir berjamaah yang rame-rame, yang satu lagu, irama, satu suara, kencang semua, pelan-pelan semua, lagunya tinggi-tinggi semua, rendah-rendah semua, zikirnya sama, ya. Bukan seperti ini. Kalau itu adalah perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir, berkumpul, tapi masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
masing-masing berzikir kepada Allah. Bukankah ketika kita sholat jamaah, kita sujud, kita sebut jamaah enggak? Tapi kita zikirnya sendiri sendiri. Antum sujud zikirnya sendiri-sendiri enggak? Sendiri-sendiri. Imamnya baca subhanarabbil ala, antum baca subhanakallahumma bihamdika, ya kan? Ada yang baca subuhun kudusun, ada yang baca subhanadzil jabarut. Banyak doanya, doa sujud. Ya. Allahumma ghafirli dan seterusnya. Macam-macam. Tapi mereka dalam jamaah berjamaah. Jadi ada zikir yang memang dianjurkan untuk berjamaah, ada yang tidak. Ada yang diperintahkan untuk dikeraskan, ada yang tidak. Contohnya azan. Azan antum suaranya pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada yang datang nanti ke masjid. Ya. Ditanya orang, antum azan cepetan. Sudah. Kok enggak ada suaranya? Iya, pelan-pelan azannya. Wah, berarti menyelisihi sunnah. Karena azan itu harusnya keras gitu. Berbeda ketika antum zikir, kemudian dikencengin pakai mic lagi. Nah, ini juga menyelisihi sunnah karena harusnya apa? Munajat, pelan. Nanti insyaallah ada dalam adab berzikir, ya. Ada berzikir. Jadi semua mau keras, mau jamaah, mau sendiri-sendiri, mau pelan, itu sudah ada apanya? Tempatnya masing-masing. Gitu. Sudah masing-masing. Talbiyah keras apa pelan? Iya, orang yang haji umroh itu loh. Labbaikallahumma labbaik. Mengeraskan suara. Ya, mengeraskan suara. Imam ketika bertakbir atau membaca surat-surat itu keras apa pelan? Keras. Tapi makmumnya pelan, ya. Masa dikencengin juga enggak boleh. Baik. Misalkan antum yang apa namanya? Mengikuti pendapat makmum membaca Al-Fatihah. Imamnya baca Al-Fatihah, antum juga baca Al-Fatihah, kenceng-kencengan. Nah, kan enggak lucu itu ya. Baik. Enggak ada yang seperti ini. Jadi semuanya ada aturan. Semuanya ada aturan. Dan zikir itu yang dari zikir adalah doa. Orang ketika berzikir kepada Allah itu harusnya khusyuk, lirih, bukan zikir pamer, pamer suara yang indah misalnya. Ya. Atau pamer bait-bait syair para penyanyi yang bisa dia nyanyikan. Meskipun kadang disebut dengan apa? Shalawat lah disebut sebagai pujian-pujian dan lain sebagainya. Baik. Yang pasti itu dinyanyikan. Ya, dengan alat musik, dan ini haram hukumnya. Ya, ini haram. Baik. Di lafaz lain ini tentang orang-orang yang berkumpul untuk membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita juga duduk di majelis belajar Al-Qur'an, entah santri yang berhalaqah atau bawa juga yang mungkin di weekend, ya, ada halaqah ngaji, ya kan? Ada gurunya. Ini sama ketika itu kita dalam keadaan berzikir kepada Allah. Yang sangat mungkin malaikat juga turun, rahmat Allah juga meliputi kita, ketenangan juga kita dapatkan, dan Allah Subhanahu wa taala memuji kita yang ada di dalam majelis tersebut. Jadi apa? Jangan diremehkan suatu kumpulan yang itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara yang benar, ya. Jangan diremehkan. Jadi kalau kita datang ke situ melihat orang-orang yang berzikir kepada Allah dan dengan cara yang benar, ya, kita husnudzon dan berkata baik tentang mereka. Tidak boleh mengganggu mereka. Tayib. Tayib, mungkin satu lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah. Ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di suatu jalan menuju kota Mekah, ya. Jadi dari apa namanya? Entah dari Mekah mau ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah.
jarak antara Jabal Jumdan ini dengan Mekah sekitar 100 kilo, ya, 100 kilo di pinggir sungai, pinggir laut. Oh, ya. Beliau mengatakan siru hadza Jumdan sabaqu farun. Siru, berjalanlah. Ini kita sudah sampai Jumdan. Artinya sebentar lagi kita sudah sampai Mekah 100 kilo lagi, gitu ya. Sabaqal mufarridun, orang-orang yang suka berzikir itu sudah mendahului. Maka para sahabat bertanya, wamal mufarridun ya Rasulullah, apa itu mufarridun? Mufarridun itu siapa wahai Rasulullah? Ya. Adzakirunallaha katsira wadzakirat, yaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan. Mufarridun, pada asalnya mufarridun ini adalah orang-orang yang sendirian, ya, orang-orang yang sendirian, artinya dia itu menyendiri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sibuk mengikuti hiruk pikuk manusia, ya, kurang update gitu ya sama berita-berita sekarang lagi populer, kurang update dia sama game-game macam-macam, nggak tahu sama sekali, ya. Nah, Niko. Tem. Jadi nggak tahu dia. Kenapa? Karena sibuk untuk membaca Al-Quran, sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut apa? Al-mufarridu. Nggak sibuk dengan gosip-gosip. Atau kalau ibu-ibu mungkin nggak update menu makanan terbaru itu, nggak tahu apaan sih ini. Nah, mungkin gitu ya. Ini makanan apa ini? Nggak ada dulu seperti ini. Karena apa? Karena sibuk beribadah kepada Allah, ya, sibuk berzikir, sibuk membaca Al-Quran, ya, sibuk membaca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan ini, banyak-banyak beribadah kepada Allah dengan berzikir dan juga membaca Al-Quran Al-Karim. Taib. Ini sedikit penjelasan dari beberapa ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa memberikan motivasi kepada kita semua agar kita menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling berhak untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau adalah orang yang paling banyak berzikir di setiap saat. Maka jangan sampai kegiatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik ini justru diambil alih oleh kelompok lain, dan ahlus sunnah wal jamaah justru apa? Meninggalkannya, sibuk dengan dunia. Taib. Ar-Rijal. Kum ya Rijal. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, Bapak-bapak? Enggak ada pertanyaan? Insyaallah paham semua, karena ini materi yang sangat mudah, ya. Kita memilih materi yang mudah yang berkaitan dengan kehidupan kita, ya. Intinya bahwasanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berzikir. Jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini fitnah. Banyak sekali sarana-sarana yang menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Ya. Maka ini dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kesalahan yang beliau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau merasa lupa, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa berzikir di manapun. Ketika sebelum berangkat naik motor kita berdoa. Keluar rumah kita berdoa.
Ketika kita naik motor, kita bisa berzikir kepada Allah, baca subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, atau juga ngaji, ya, baca Al-Qur'an. Dulu ada orang berangkat kuliah naik motor. Dari rumah sampai tempat kuliah itu kurang lebih setengah jam. Itu bisa murojaah setengah juz. Ya, baca Al-Qur'an sambil naik motor, ngaji setengah juz. Setengah juz itu sedikit atau banyak? Tayib. Setengah juz bacanya. Bisa itu motor. Dan antum di masjid Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Berarti kalau naik motor setengah jam aja bisa setengah juz. Anggap aja kalau 5 jam berarti berapa? 5 juz antum bisa baca Al-Qur'an. Gitu. Ya. Maka Subhanahu wa taala, ini adalah sangat penting bagi kita semua agar kita ditinggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu-ibu ada pertanyaan? Atau lewat kertas atau apa? Ibu-ibu enggak ada? Ada? Mana? Baik, santri habis ini langsung naik ke atas ya, kalau selesai. Masih. Ketika sujud, apakah berdoa boleh dilafalkan atau dalam hati saja? Dan ketika bertakbir, apakah kita boleh berdoa dalam hati? Enggak boleh. Doa itu setiap disebutkan dalam hadis, doa artinya diucapkan, bukan dengan hati, kecuali kalau dia bisu. Ya. Kalau orang bisu, enggak bisa berdoa dia mengucapkan dengan lisan. Tapi kalau kita normal, doa dengan lisan kita. Bukankah ketika seseorang itu mengucapkan syahadat itu bukan di batin, syahadat masuk Islam, syahadatnya di batin? Enggak, harus diucapkan dengan lisan. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika orang sholat, Allahu Akbar, tapi dia diam-diam saja, mulutnya mingkem. Tiba-tiba rukuk, diam juga mulutnya. Nah, bukan sholat namanya ya. Dia belum masuk ke dalam sholat karena melakukan takbiratul ihram. Baik. Ya, jadi kalau antum mulai sholat harus disuarakan meskipun hanya terdengar oleh telinga kita. Ya, boleh cuman mingkem mulutnya. Lidahnya enggak sama sekali, katanya udah aku baca dalam hati, ini namanya belum dibaca. Ya, enggak boleh yang seperti ini ya. Tidak boleh, enggak ada contohnya. Ya, jadi kalau zikir, doa itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, bagaimana dengan remaja putri yang baru haid? Nah, dia belum atur haidnya. Apakah harus menunggu bersih? Harus menunggu bersih. Ya, menunggu bersih dahulu. Meskipun ulama melihat bahwasanya kalau seseorang 2 pekan haid keluar darah kemudian berlanjut, maka dihukumi itu adalah darah istihadah, ya, istihadah. Nanti mungkin coba pembahasan ini mungkin ada waktu khusus ya. Nah, waktu khusus insyaallah taala ditanyakan lebih panjang lagi. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad rabbina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Dikasyidu Allah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung naik ke atas. Ayo. Ayo, Basyarah. Buka kemana? Atau di bawah? Di bawah ya, di bawah. Turun, turun. Nah. Turun lewat mana?